rajinnya iya kakak. Bantu tep-tepki dulu kakak. Kanapki kakak. Kak mandi kak tidak kakak. Beberes rumah kakak. Beberes rumah. Oke dulu kakak aku kuna bantu follow ki kakak. Sekalian mandi ki kak. Ibu kan aku saya kak. Aku mandi. Lek sambil beberes di saya kakak. Komen aneh-aneh, astaga, iya kakak deh, ini kakak ku ibu sayang deh ini. Kak, siapa ini nama akunnya? Kak Elhaya Fred. Widih, ya Allah kakak. Makasih banyak kak, 44,7 kampeng ikut tat kakak. Masuk di akunku, makasih banyak kakak, nah. Banyak kakak. Makasih banyak kakak supportnya yang super kak. Makasih banyak kakak, semoga selalu ki dalam lindungan Allah kakak. Calon ayang, iya. Orang mana? Orang Makassar, kak. Itu bahasa mana, kak? Makassar, jika, kak. Bantu tep-tep, bantu follow ki dulu aku ngukuk, kakak. Dalam WC, nyebut Allah, hadeh, ya Allah. Kakak. Kak Muklis Atemani masih tahu ya kakak, bukan kak di dalam WC kakak, di luar kakak sayang, di luar kakak, di luar WC kakak, di depan WC kak, lihat maki siapa bilang di dalam WC kakak kakak, astaga, nggak pantas sebut nama Allah, nggak tutup aurat, memang kakak kalau apa lagi namanya? Kalau orang tidak punya, begitu sih memang kakak dihujat ki. Tapi sedangkan kalau artis sama orang yang punya, pasti itu tidak ada yang berani menghujat. Biarpun dia pakai baju ketek-ketek, pakaian seksi, apalah-apalah, pasti nggak berani kok hujat artis toh. Tapi kalau orang tidak mampu, pasti dihujat ki. Ku tahu sih kakak, begitu sih memang netizen. Makasih kak Labutum, begitu sih memang kalau netizen kakak. Begitu sih memang kalau netizen, kalau artis itu biar pakai rok mini, pakai baju dalam, contoh coba Nagita Slavina, biar itu pakai rok pendek, apalah pasti itu ndak diang toh, pasti itu ndak di komen gitu, pasti ndak dicela-cela itu toh. Sedangkan kalau orang tidak punya, baru apa-apa sedikit, pasti itu di komen aneh-aneh nih. Aduh, netizen. Jam Miki ajar ke kakak kalau soal Allah karena tidak ada orang yang tidak punya dosa. Jangan kau dengar ji mereka iri. Iya kakak. Coba mau ku artis kakak. Coba mau ku artis. Jam mau ku artis di danduk-danduk saja itu, di danduk-danduk akademi itu banyak gitu orang yang pakai rok, yang pakai apa kak. Pasti itu tidak berani nak kata-katai karena orang banyak uangnya. Orang apa di? Orang banyak uangnya, artis, orang terkenal. Sedangkan kalau orang tidak punya, pasti itu nak komen aneh-aneh nih. Iya tuh kak, betul lah itu. Aduh, tidak ada di dunia ini kakak, tidak ada orang yang tidak punya dosa. Tapi beda-beda cara tak bikin kak. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Ustadz saja masih ada dosanya. Apalagi kalau orang biasa ji. Iya kakak, mau sih ajar-ajar soal anu. Aduh. Beda ji sama mi apa kak, bedanya ji sama mi apa kak, Dila jangan mi bati-bati tambah jadi-jadi itu apa kita ladeni. Iya kakak, karena tidak kakak, karena orang anu tuh bagaimana bagaimana di
Kalau artis, kalau coba aku nonton sinetron, nonton film, banyak itu orang pakai baju baju dalam ji, pakai rok. Coba aku, jam aku jauh-jauh ngomong, Nikita Mirzani sering nggak pakai BH, pakai baju dalam, tapi tidak banyak itu orang hujat, itu pun orang yang banyak uangnya, yang berani hujat ji. Karena kalau orang tidak ada uangnya baru nak hujat artis, salah tanang kok. Tapi kalau orang tidak punya uang, tidak punya uang pasti ditambah dihujat ji. Hujan nih guys, kak kasih terbang misi ngata. Kalau mau kasih terbang sih ngamu, terpaksa mandi hujan kak guys. Iya kakak, aduh, netizen ora iki. Kucaski HP ku kakak, makanya begini ya nupe, begini posisiku. Kucaski HP ku kakak. Jangan Mika tanggapi orang yang seperti itu. Ayo kita support kakaknya deh. Makasih Kak Fandi. Astaga. Makasih kakak kasih tembus 1k followersku kakak. Nah mau kak coba anu kakak. Maka coba minta pengajuan di toko-toko pakaian. Supaya bisa dikasih sampel gratis. Supaya bisa kak jual pakaian. Atau kak jual baju daster. Jual apa kak toh. Kalau sampai nih batas followersku kakak. Bisa kak minta pengajuan sampel gratis. Jadi bukan kakak live cuma-cuma, mau kak jualan kakak, tapi berapa kali kak minta pengajuan sampel gratis, belum digubris karena pengikutku belum cukup kakak. Begitu kakak sayang. Tep-tep layar ki dulu kaya-pai kakak, tep-tep layar ki kasih temus dulu dua ke penonton nih. Spill ketek, deh kucas ke HP ku kakak, ribet ki. Siva, jangan dikasih nangis adek. Kucas ke HP ku kakak. Maka SS dulu kakak nah. Kue-kue tak jual yang enggak kakak. Makasih banyak kakak. Makasih banyak yang sudah follow akunku kakak. Makasih banyak. Makasih sebanyak-banyaknya kakak. Karena live kak itu kakak mau kak tingkatkan ke akunku karena mau kak jualan. Spill anaknya deh kak, andaikan bisa dikasih lihat muka anak di saat live kakak pasti saya kasih lihat anakku kak. Tapi sayangnya kak ada anak di bawah umur, di bawah 18 tahun dikasih lihat di live kakak. Ih makasih kakak gifnya dikasih lihat di live. Di spam ke akun tak kakak. Bermasalah akun tak kakak. Kalau di pas ke live nah ada anak kecil masuk kakak. Jadi mau gak mau anakku kakak tidak bisa dikasih masuk di live. Kucas ke HP ku kakak deh. Jam kucas ke deh. Sudah deh mau berhenti live kakak deh. Tambah banyak penonton kakak. Mau kak berhenti live sama banyak penonton guys. Sakit kianku. Andai rasa di hati tak sempurna. Kenapa di daerah tak kakak hujan kah? Gerimis lagi di sini. Kenapa di daerah tak kakak hujan kah? Jangan di luar kak, di jendela kak ini kakak. Di jendela kak kakak. Makin banyak makin bagus. Ih mama berhenti live kakak. Baru gak enak kalau banyak penonton baru langsung tiba-tiba matikan. Besok pika lagi kakak nah. Besok pika lagi nah kakak standby ki jam 8 pagi. Kita live dari jam 8 sampai jam 10. Coba lihat keteknya kak. Follow ki dulu akunku kakak sayang. Follow ki sayang akunku.
Selatan malam ada live, insya Allah kakak nak, tidak janji kakak nak, insya Allah, karena bukan wifi ku pakai kakak, kota unlimited smartphone terbatas ki. Nanti kakak nak ada rezeki saya pasang wifi saya pasang nak supaya bisa kak live setiap waktu.